أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا بالصيام وجعل هذا رمضان كريما لنا. صلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. Apa yang kamu sumbangkan di jalan Allah dan apa yang kamu berkehendak, semuanya Allah mengetahui. Dan tidak adalah bagi orang zalim itu bantuan dan pertolongan. Awalnya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bertemu. Kita mohon maaf sikit telah terlewat. Ini tak ada pun tu. Saya keluarlah pas tengah lah kalau kita rasa lambat setelah ya. Ramadan tak ada marah. Alhamdulillah dapat juga sampai. InsyaAllah kita pada pagi ni kita nak cuba ubah dekat. Baik, mari kita tengok sedikit tentang perbahasan berkenaan dengan zakat. Baik. Zakat pada asasnya adalah Allah menyebut dalam surah Taubah tentang kefarduan zakat ini. Bila Allah menyatakan zakat ini dalam ayat ke-60 di dalam surah Taubah. Bila Allah cerita tentang bab zakat ini, Allah mengklasifikasi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi Allah rakam dalam surah Taubah ayat ke-60. Allah kata, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الله سبحانه هل يسمى زكاة اسمه صدقة لا يأكل لكن صدقة فريضة. Sedekah yang wajib. Jadi istilahnya zakat lah. Hadisnya zakat itu lil fuqara, untuk orang fakir. Yang kedua, wal masakin, untuk orang miskin. Yang ketiga, wal amilina alaiha, mereka yang mengutip zakat. Amin. Yang keempat, wal muallafati qulubu, orang yang Allah bagi jinah hati mereka, muallaf, masuk Islam. Wa fi riqab, hamba yang nak bebaskan diri daripada perhambaan. Wal gharimi, orang-orang yang berhutang, mereka berhutang kepada syarat. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Wa bi sabil, orang yang terputus bekalan di tengah jalan, dipanggil ibnu sabil. Sampai di satu perjalanan dia terputus bekalan, dia pergi ke lembaga zakat. Lembaga zakat wajib bagi zakat kepadanya setelah dia didapati memang tak cukup wang untuk pergi bergerak di satu tempat. Dia masuklah kalau orang yang terima dengan kak pipa kan, sampai-sampai tempat pergi kamu rokok, dia pergi duduk habis kena rompak dan sebagainya. Yang tu boleh pergi minta ke zakat lah. Itu maksudnya gitu. Kita semua lampu ni kosong lah. Malaysia tak tahulah apa nak jadi kan di situ. Tapi maknanya itu kewajipan orang yang
boleh berhak mendapat zakat. Macam kita dah jumpa orang lah, tiba-tiba ada budak mari, kak minta tolong sikit, kak saya ni tak ada duit nak beli Kelantan ni, saya ni ini. Kita pun bagi dekat dia RM100 dan dengan niat zakat sah, sebab termasuk ibnu sabil. Dia tipu tak tipu pun tu cerita dia. Ini cerita kita, kita selesai memberi zakat. Jadi ada 8 asnaf yang Allah katakan fariidatan minallah, sebagai satu kefarduan daripada Allah. Wallahu alimul hakim, Allah tu mengetahui dan bijaksana dalam penagihan zakat. So biar jadi kita ni
dilakukan dia bukan sentimen semata-mata, tapi dia tekanan. Kaya tengok mengaji Azhar dulu tak pernah dapat zakat. Mengaji dah lama, dapat zakat sekali, itu pun tahun kedua 1000. Itulah sepanjang hayat saya dapat zakat daripada lembaga zakat Kedah. Orang selama untung, selama dia pun untung. Maknanya yang mengaji selama kata 5,000, 6,000 tu orang selama kaya, tapi dia puas pula. Jadi tak apalah, cerita lain. Nak kita bahawa yang itulah maksud daripada 8-8 asnaf ni. Baik. Oleh itu ke-8-8 asnaf ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Persoalan kedua, adakah kita kena bagi zakat kita kepada 8-8 asnaf ini? Persoalan yang kedua pula, adakah kita kena mengagihkan zakat kita melalui lembaga zakat? Itu persoalan-persoalan kita kena timbulkan. Sebab kalau kita tak timbulkan persoalan itu, maka tak selesai. Maka jawapan yang pertama, adakah kesemua zakat kita kena agih kepada 8 asnaf? Sebab itu disebut dalam tafsir, dia kata di sini menunjukkan walam yakin kasqasmaha ila ahadin ghairih fajazaha lihaula almadhkurin. Yang kena agih zakat adalah kepada 8 asnaf. Cuma di sana ada persoalan yang ditimbulkan oleh para ulama. Adakah wajib bagi 8-8 asnaf? Hal yajibu isti'abu daf'i ilaiha au ila ma amkana minha. Adakah wajib bagi zakat pada semua sekali asnaf, ataupun kita boleh pilih mana asnaf yang kita nak, yang mungkin kita akses mereka? Pendapat pertama mengatakan annahu yajibu dhalik, iaitu wajib bagi zakat pada semua asnaf. Kalau ada 8 asnaf, kena bagi zakat pada 8 asnaf. Wahuwa qawlu syafi'i. Ini adalah pendapat syafi'i. Wahuwa qawlu syafi'i wa jama'ah. Ini pendapat syafi'i dan ada satu pendapat daripada kelompok ulama. Syafi'i kata kena bagi semua 8-8. Baik. Tetapi pendapat kedua, annahu la yajibu isti'abuha. Tak wajib bagi semua asnaf. Ini boleh pilih. Bal yajuzu dafu ila wahidin minha, bahkan harus bagi zakat kepada satu asnafnya yang kita rasa paling memerlukan ketika itu. Boleh bagi untuk satu asnaf saja yang paling memerlukan. Ini pendapat siapa? Ini adalah pendapat jama'atin minas salaf, pendapat ulama-ulama terdahulu. Pendapat siapa ulama terdahulu? Pendapat Umar Al-Khattab, pendapat Hudzaifah Al-Yamani, pendapat Ibnu Abbas, pendapat Abul Aliyah, pendapat Sa'id bin Jubair. Ini adalah para sahabat. Para sahabat ini berpendapat zakat tak payah bagi semua asnaf, bagi satu asnaf pun memadai. So, bila ada dua pendapat ini, kan kita dah ajar itu. Tak pakai yang mana? Kenapa saya, kenapa ibu-ibu sekalian, tuan-tuan sekalian, kenapa saya bagi dua pendapat ini? Satu boleh pilih. Yang kedua, orang akan buat argument dengan kita. Kok tak sah bagi zakat kalau satu asnaf? Syafi'i kata kena bagi 8-8. Dia akan argue dengan kita. Bila dia argue, kita kata ya betul, itu pendapat Syafi'i. Tapi kok pakai pendapat Umar Al-Khattab? Karena pendapat itu jama' minas salaf, orang-orang terdahulu daripada sahabat. Sudah tentu pendapat para sahabat lebih dekat dengan Nabi SAW. Kita boleh jawab, itu nampak mengaji. Nampaklah yang mengaji, walaupun tunggu ustaz lambat pun nampaklah mengaji tu. Jadi maknanya itu maksudnya. Jadi nak cerita bahawa jemaah daripada salaf ini, jama'atun minas salaf, kata tak, bagi satu asnaf pun boleh. So, terserah pada kita. Ya tak? Yang persoalan pertama tadi, kita boleh bagi zakat kepada satu asnaf yang kita nak. Maka cadangan saya, kalau ibu-ibu ada zakat 18 juta, bagilah kepada semua asnaf. Tapi kalau zakat 200.5, bagi ke 8-8 asnaf, tak ada reda. Sebab kita kena faham, dalam bab mengeluarkan wang, Islam mengajar kecerdikan.
يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Siapa yang diberi hikmah, dia diberi kebaikan yang banyak. Hikmah itu jadilah. Dah tahu zakat kita sikit, kita nak zakat kita impact. Ingat, kita keluar zakat bukan kefarduan semata-mata, nak suruh impact kepada Islam. Kalau kita pakat bagi semua, menyebabkan tak impact. Seorang dapat 20, 20, 20, mereka saya pun ustaz ni bahagia ustaz. Kaki hati dia lah. Okay. 20 ringgit. Nah, jadi maknanya itu tidak impact apa-apa. Sebab kita bagi yang tidak kena tempat. Jadi kita bagi apa yang kita rasa tempat yang paling dekat dengan kita, tempat paling impact. Macam kau tadi tanya, kalau seandainya yang layak terima zakat tu adik-beradik kita, balik dari kampung tengok, susah, payah. Dia orang lah yang layak terima zakat. Tapi dengan syarat lah, mereka nasab melintang. Itu bukan nasab menegak. Itu saya ulang dari itu kan. Mereka telah nasab melintang. Nasab menegak tak boleh terima zakat. Tok Wan tak boleh terima zakat kita walaupun kita cucu dia. Tok kita tak boleh terima zakat kita. Tok kita tak boleh bagi zakat kat kita. Mak kita tak boleh terima zakat kita dan dia tak boleh bagi zakat dekat kita. Ayah kita tak boleh bagi zakat dekat kita dan kita tak boleh terima zakat daripada dia. Itu syarat ni. Sebab dia adalah nasab menegak. Apa maksud nasab menegak? Nasab yang menjadi kewajipan kita untuk menanggung hidupnya. Anak sudah tentu menjadi tanggungjawab kita. Tapi kalau isteri boleh bagi zakat dekat suami, sebab isteri bukan tanggungjawab dia jaga suami dia. Kan? Katalah saya nikah seorang lagi, katalah. Katalah, tak boleh bayar. Katalah suami tuan-tuan nikah seorang lagi. Tuan-tuan tu lagi bayar kan? Katalah ada seorang ustaz, ada seorang isteri dia dan isterinya kaya. Isterinya kaya. Tengah kaya pun. Tak apalah Ustaz Kamal saya bayar kan. Ustaz Kamal Syari kan. Katalah Ustaz Kamal Syari isterinya kaya. Daripada isterinya duk bagi zakat pada orang lain, baik bagi pada Ustaz Kamal. Bukan untuk sekolah, untuk dia. Sebab pun dia buka astag ni persoalan saya nak tanya. Sebab tu saya kata, di sinilah kesalahpahaman paling besar dalam bab zakat. Dalam lapan-lapan asnaf, yang miskin siapa? Tak, dalam lapan-lapan asnaf, yang miskin siapa? Adakah kita nak kena bagi zakat pada fisabilillah syarat dia miskin? Ada soalan dia? Adakah kita nak kena bagi zakat kepada ibu musabil syarat dia miskin? Ha? Itu saya tanya, adakah beza fisabilillah dengan miskin? Habis itu kalau dia tu kaya dan dia fisabilillah, berhak tak terima zakat? Siapa yang tidak fisabilillah? Saya sebut Ustaz Kamal tadi, tak ada hitam kemarin. Saya kata suami dia ustaz. Saya tak sebut suami dia bukan termasuk asnaf. Saya sebut sekarang suaminya ustaz. Lepas tu saya bagi contoh saya. Dah contoh saya orang tak terima. Saya bagi contoh saya ramai. Apa lah? Jadi bila Ustaz Kamal kahwin dengan satu perempuan kaya, daripada isterinya kandung untuk bagi zakat pada orang lain, baik isterinya bagi zakat dekat dia. Abang ni zakat saya, abang tu jihad bisa bila kuliah sampai teruk-teruk tengah malam pergi kuliah, kadang-kadang orang bagi 100 ya. Abang ambil dah zakat saya bagi zakat saya 400 ribu ke abang. Ustaz Kamal boleh guna duit tu untuk buat kerja dakwah dan kerja dia sendiri. Dia boleh beli kereta baru, dia boleh guna duit tu untuk itu, dia jadi sebagai sumber income dia dan dia boleh buat kerja agama lebih jauh. Impact tak impact? Itu kamera. Ha? Jadi cukup mentara dia ambil. Ajak dia. Andainya. Tak apalah, itu rezeki dia. Dia menikah tu pula janda kaya lagi seorang. Jadi maknanya.
cucu tadi tak payah tengok masuk tadi. Nak cerita sekali zakat tadi. Nak cerita tadi zakat tadi. Yang sensitif saya nak cerita tadi. Nak cerita tadi zakat tadi. Baik saya ambil tak apalah, tak apalah payah saya nak cerita tu. Baik, Datuk Seri Bidah. Datuk Seri Bidah. Pernah lah tak nikah banyak ni, payah tu satu ni. Kan, Datuk Seri Bidah. Suaminya ustaz. Pasal tak Datuk Seri Bidah suaminya ustaz? Yang baru. Patutnya Datuk Seri Bidah boleh bagi zakat pada suaminya. Sebab suami dia seorang ustaz dan termasuk fisabi lillah. Berapa orang yang tak perasan tak? Sebab bagi saya, saya nampak di antara sebab yang dia jadi gini, sebab orang anggap asnah yang lain juga kena miskin baru termasuk asnah. Saya ulang asnah yang miskin hanya dua, iaitu fakir dan miskin. Ambil miskin tak? Tak, dia tak miskin. Walaupun dia sudah ada income, tapi sebab dia dilantik oleh zakat untuk kutip zakat, ataupun jamaah lantik dia untuk kutip zakat. Ni kita ada jemaah ni, maka satu orang dilantik untuk kutip zakat, dia boleh dapat wang zakat kerana dia tukang kutip. Tapi kalau logiknya jangan ada sapu semua pasal tujuan dia kutip tu nak bagi ke orang lain. Maka itu dia pengeluk hikmah. Hikmah ni bila tahu dia kutip zakat, walaupun orang boleh bagi semua zakat dekat dia, tapi tak boleh lah pasal dia pun kutip zakat untuk diagihkan kepada orang lain. Dia berhak mendapat sebahagian daripada zakat itu, dan tugasnya pula untuk mengagihkan kepada orang-orang yang lain. Kenapa Amir mesti laki-laki tak? Tak, perempuan boleh. Tak ada sendiri. Kalau tengok pun, tuan-tuan dah sebab saya tak ada dengan zakat. Tapi Amir tak mesti laki-laki. Pondan pun boleh jadi Amir lah. Dia tak kira jantina. Kan? Yang penting dia orang tu ya. Amir kali ikut yang kita sebut, Syafi'i sebut tadi, dia dapat 1/8 lah. Sebab dia daripada 8 bahagian. Tapi tak apa, kalau kita nak bagi dia 3/8 pun tak apa. Tengoklah keperluan dia apa. Dengan dia kutip tu dan pengajian tu cantik, 3/8 pun tak apa. Lepas tu kita ambil pendapat kedua tadi, zakat tak salah walaupun kita bagi satu-satu pihak dan meninggalkan pihak yang lain yang lebih memerlukan. Itu maksudnya. Baik, oleh itu bila tengok semua benda tadi, faham kita zakat boleh diberikan kepada salah satu asnaf saja, tak perlu bagi 8-8. Yang mana lebih memerlukan? Saya ulang, kalau seandainya zakat kita sedikit, fokus kepada yang paling hampir. Macam kau sebut tadi, fokus kepada adik-beradik dulu. Kepada sanak saudara. Sebab mereka yang paling hampir. Kalau mereka masuk asnaf, tapi jangan fokus mereka tak masuk asnaf walaupun adik-beradik. Itu maksudnya. Baik. Yang kedua, bolehkah zakat ini diagih sendiri? Mengikut pendapat Maliki, zakat tidak sah diagih sendiri. Mesti diagih oleh kerajaan. Maksudnya kerajaan itu lembaga zakat. Kalau tuan-tuan agihkan zakat sendiri, hukum yang tidak sah mengikut pendapat Malikiyah. Kenapa tak sah? Sebab kerajaan lebih tahu siapa yang layak menerima zakat. Tetapi ulama meletakkan syarat, Malikiyah meletakkan syarat. Syaratnya kerajaan memang adil dalam pengagihan zakat, dan kerajaan itu memang adil. Faham tak? Kita dapati bahawa setelah kita membayar zakat, zakat itu sampai kepada orang yang sepatutnya. Zakat selama berapa tuan-tuan? 600 juta. Menyawuk. Tapi ada asnaf tak dapat zakat itu. Terserahlah. Tapi nak beritahu, itu pendapat Malikiyah. Tetapi, ini pendapat Malikiyah. Ada pendapat sebahagian ulama yang lain, termasuk Syafi'iyah. Syafi'i yang berpendapat zakat boleh agih sendiri, tak perlu ikut lembaga zakat. Walaupun lembaga, walaupun kerajaan itu adil ataupun tidak adil, tak perlu mengikut bagi kepada mereka. Sebab kita boleh agih sendiri. Maka kita nak pakai yang mana? Saya cadang gini. Bila tuan-tuan tak tahu nak bagi zakat kat siapa, bagilah lembaga zakat. Kata saya tak tahu ustaz, duk cari merata, merelok, merejin, tak jumpa. Saya tak tahu ustaz, cari orang tak jumpa. Dia tak perasan hati depan dia pun layak terima zakat, dia pun tak nampak. Tapi dia tak jumpa dia kata. Maka dia pun kata, apa, dia pun nak bagi lembaga zakat. Tak apa, sebab dia tak reti nak cari. Tetapi kalau tuan-tuan dah jumpa dengan orang yang layak terima zakat, kenapa nak melalui jalan susah? Tuhan agih pada orang tu.
Sebab yang pasti kita tahu dia termasuk asnaf. Tengok susah payah nak makan pun tak ada, susah. Tengok ada ustaz untuk mengajar, maka bagi dekat dia. Dah jumpa dah orang-orang yang boleh terima zakat. Nampak Ibnu Sabil, nampak gharib. Siapa yang gharib ini? Adik-beradik kita, keluarga kita, kawan-kawan kita. Tiba-tiba kawan kita main di rumah suami kita. Rumah suami kita, rumah kita. Bila main rumah, rumah kita, dia kata, "Mat, aku ada sikit nak pinjam duit, habis ni aku tak pun nak jadi." Duit zakat kita tu dia bagi. Ustaz dia kaya, saya sebut tadi. Orang gharib biasanya kaya, maka dia boleh hutang. Tapi dia jatuh. Dan dia bukan tak boleh makan. Dia belum lagi masuk kesempatan miskin. Dia masih lagi ada income. Berapa pendapatan dia semasa jatuh? Masih lagi 5,000, 6,000. Cuma dia nak kembangkan bisnes, dia tak boleh. Dia tak boleh pergi jauh. Maka kita bantu dia dengan wang zakat. Semoga dia boleh pergi lebih jauh. Itu boleh. Tidak ada salah. Dan saya rasa benda ni lah yang orang selalu berkecamuk. Nak tolong aku abang. Dia bukannya miskin. Kita kata dalam pasnah, tapi kita tetap kata kena miskin. Kata tak betul. Dan lembaga zakat sering mengeluarkan bahawa ni, satu tiga, daripada 88 asnaf, hanya 2 asnaf yang miskin. 5 asnaf yang lain tidak miskin. Orang yang menjadi riqab, itu tak ada harta, memang tak boleh memiliki. Jadi dia boleh diberi zakat. Riqab tak termasuk. Tapi 5 asnaf yang lain bukan termasuk miskin. Kalau dia miskin, lagilah layak dapat. Tapi kalau dia tak miskin pun, dia memang berhak dapat zakat. Ustaz dan Umar Gaman, Ustaz ambil mana? Ini pendapat daripada Nabi SAW. Nabi sendiri yang sebut di dalam satu hadis dia, Nabi kata bahawa la tuhillu sadaqah li ghaniin illa li khamsah. Zakat tak halal kepada orang kaya, Nabi kata, melainkan bila mereka termasuk 5 kelompok. Walaupun mereka kaya, mereka berhak terima zakat. Siapa 5 kelompok? Li ghazi fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Siapa dia ni? Ustaz. Siapa dia ni? Imam. Siapa dia ni? Yang jaga masjid. Siapa dia ni? Mereka yang susun urusan kuliah. Siapa dia ni? Mereka yang buat kerja-kerja dakwah. Kau pun layak terima zakat dan orang tak nampak. Tapi orang kata munasabah kat mimbar, munasabah kat mimbar kan. Tu kita kata li ghaniin, orang kaya berhak terima zakat. Orang kaya berhak terima zakat. Walaupun dia kaya, dia berhak terima zakat dengan syarat ghazi fi sabilillah, dia sedang buat kerja jihad fi sabilillah. Sebab tu saya tak faham kenapa orang tak cari kelompok yang berbuat kerja agama ni untuk bagi zakat. Sebab saya selalu timbulkan persoalan ni. Saya kata, sepanjang sejarah saya hidup ni, saya tak pernah jumpa padri Kristian buat kerja 4-5 kerja. Baru ni yang paling menyedihkan hati saya jumpa satu ustaz yang dia terpaksa promote umrah dia di TM, Tenaga Nasional, sorry, Telekom Malaysia contoh. Dia pergi promote umrah di Telekom Malaysia. Dia dengan pakai jubah, betul pakai jubah harap dan tak ketepian. Dia ingat orang tak kenal dia. Saya kata, "Ustaz, Ustaz Zul, ya. Macam ustaz ada sini?" Saya tanya, "Tak, saya untuk promote umrah. Dia nak cari sikitlah dana ni umrah semua." Saya dah fikir, anak muka dia tak bagi zakat ke? Kenapa dia terpaksa buat kerja lain nanti? Tentu pernah tengok padri Kristian buat kerja bawa orang pergi Vatican City? Tak ada. Kita pergi umrah tak? Dia pergi Vatican City. Dia kata, "Tuan-tuan, saya ni dana untuk mencukup, dia nak minta sikit lah. Siapa-siapa orang yang boleh join saya, saya buat travel ni, nak pergi ke..." Tentu pernah tengok padri buat travel? Tentu pernah tengok padri bila orang telefon dia, ataupun datang gereja nak minta ampun dosa, "Please forgive my sin." Padri kata, "Minta maaf lah, main petang sikit boleh? Pagi ni sibuk dia tu. Ada nak kena keluar pergi tengok kain sah, dia jaga." Tentu pernah tengok padri buat kerja tu. Sebab tu agama dia excellent. Sebab padri full time. Kerjanya hanya bagi ampun dosa orang dan jaga gereja. Gajinya dibayar penuh oleh penyumbang-penyumbang di gereja, walaupun mereka tak ada zakat. Tapi para pegerak dakwah, wow.
telefon nak tanya soalan, ustaz saya nak tanya soalan boleh? Oh, boleh tak telefon petang sikit? Saya tengah dalam kelas ni, tengah duduk mengajak budak-budak sekolah. Telefon petang pula, saya tengah jam ni, sakit petang malam sikit boleh? Malam, minta maaf lah, tengah kuliah. Lepas tu bila nak telefon je, tengah malam dah benar. Jadi bila agama nak selesai? Soal jawab agama pun tak boleh selesai, tambah urusan-urusan lain. Tambah kata gini, ustaz boleh datang rumah saya dah bagi advice sikit kat suami saya. Ustaz tu mungkin tak sebut tapi di hatinya, aku pun merelok cari duit yang suruh pergi rumah. Salah siapa? Salah orang-orang yang keluar zakat tu nampak ustaz tu kena miskin. Baru boleh bagi zakat. Dia takut dan bimbang. Kalau bagi zakat pada ustaz tu lebih kaya padanya. Eh mana boleh, zakat ni untuk orang susah. Interpretation zakat pun dah salah lah. Tak betul. Dua asnaf tadi yang miskin. Yang lain semua orang yang ada uang. Tetapi kalau mereka termasuk miskin, lagilah mereka berhak. Kan? Balik-balik kampung tengok guru Quran. Kepiah merutu. Ni kepiah ni merutu. Merutu tak? Helak tu. Kan? Ngajak pun. Kan? Duduk itu. Tak ada beli kursi meja, tak ada. Lagilah berhak terima zakat. Sebab tu saya sebut mula-mula, yu'til hikmah, bila Allah bagi kita hikmah, kita kena fikir. Kalau diberi pilihan pada kita, kita nak bagi zakat kepada fakir miskin yang tak buat kerja agama, atau kita nak bagi zakat pada orang yang miskin dan buat kerja agama? Tak mana? Tak miskin buat kerja agama. Ingat ini yang Sa'lahu sebut dalam satu risalahnya, liman tadfa'u sadaqatak wa zakatak, pada siapa kamu kena bayar zakat kamu dan sedekah kamu. Dia jawab dalam risalah tu kerana orang tak faham ada satu persoalan yang timbul adalah hari ni nak buat kerja agama struggle tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang tak buat kerja agama? Struggle. Kalau Kristian tak mana dia war-warkan. Saya jumpa dengan Lim Johnson, dia kata kenapa kita tak buat style Kristian? Kristian buat ke mana? Kristian dia collect dana, orang akan datang bagi pada gereja dan gereja akan invest dana itu, beli bangunan dan sebagainya, akhir sekali jadi income kepada gereja. Lepas tu gereja tak minta duit dah. Sebab investment-investment dia tu, dia beli bangunan. Sebab apa dia boleh beli bangunan? Sebab orang kumpul duit bagi pada pihak gereja. Nak siap bangunan 1.4 juta merayu. Tolong, jadi macam hampir Nabi, tolong kami, bantu kami, kena mayu ni. Orang tak nampak, benda tu adalah asnaf yang layak terima zakat. So, dia nak betul balik, sebab hari ni jihad tak berjalan, Islam tak berkembang kan ni. Ibu-ibu pernah tengok, tuan-tuan pernah tengok, ada orang jadi mubalir Islam, pergi retuk rumah orang, cerita pasal Quran. Jumpa ibu-ibu tengah jalan, assalamualaikum kak-kak, ada masa sikit lah. Kami ada buat satu majlis, ni adalah untuk kita tarik orang kepada iman. Kalau ada anak muda, saya nak ibu-ibu bagi anak muda ibu untuk saya. Ada tak pernah jumpa orang yang jadi mubalik begitu, yang dia tak minta? Sebenarnya kami nak minta sumbangan, tak ada tak? Yang kita tahu kalau duduk tepi jalan pakai kepiah, mesti song bangat. Song bangat. Tu saya kata, kalau orang yang mengaji pun tak faham konsep ni, habis. Lepas tu, di sini, Said Hawa ajar dalam risalah tu, dia kata, kamu diberi pilihan untuk bagi zakat dengan dapat satu pahala dan memberi zakat dengan dapat dua pahala. Mana kamu pilih? Dia kata. Maka surat itu kita akan memilih yang dapat dua pahala. Bila bagi zakat mendapat dua pahala, sudah tentu orang yang ada hikmah, ada pemikiran, ada ulul albab akan bagi tempat yang dapat dua pahala. Dan tidak akan bagi tempat yang dapat satu pahala. Ataupun dia bagi juga tempat dapat satu pahala, tapi dia kurangkan sikit jumlah, dia banyakkan jumlah belah sini. Itu aspek dia. Sebab tu dia kata, kena faham boleh, yang dikatakan boleh terima zakat dan dia kaya itu, ada lima. Pertama sekali, razi fi sabilillah. Yang kedua, awli amil. Orang yang kerja kutip zakat tadi. Amil zakat. Awli gharim. Orang berhutang. Ini Nabi sebut. Ini hadis. Awli rajulin ishtaraha bimali.
orang yang dia nak bebas daripada hamba, dia ambil duit nak bebas daripada hamba, awli rajulin kana lahu jar miskin. Yang kelimanya, soal lelaki yang miskin, dia bagi harta tu kepada orang kaya. Soal lelaki yang kaya, dia bagi hartanya pada suddiqah miskin, dia bagi harta kepada orang miskin. Orang miskin tadi fa'ahdahal miskin lil ghani, dia bagi duit pada orang miskin tu. Tiba-tiba orang miskin tu terima dengan zakat tadi. Orang miskin tu kata, abang, saya nak bagi balik duit kat abang, saya nak hadiah balik kat abang. Faham tak maksudnya? Kita ada duit zakat, kita pergi cari orang miskin, dapat orang miskin tu, tak tiba-tiba pasal-pasal mana dia nak bagi balik ke kita sebagai hadiah, maka kita berhak menerima harta tersebut sebagai hadiah walaupun asalnya adalah zakat. Zakat kita, kita ada zakat, kita bagi pada satu orang miskin, tiba-tiba tak tahu pasal apa orang miskin tu bagi balik ke kita, abang, duit yang abang bagi saya hadiah balik ke abang lah, maka kita berhak terima. Tapi dengan syarat kita tak meletakkan apa-apa syarat. Kalau kita kata ni aku bagi ke hang, nanti hang bagi balik tak? Ha, dia tak lelah, itu milikku. Ni dia saja-saja dia. Dia tengok kita nak merungut, eh zakat keluar banyak lah, ya Allah Tuhan pun lah ambil dia zakat keluar banyak lah. Dia geram, dia bagi balik zakat kat kita. Dia kata merungut sangat nak ambil balik zakat. Ni abang saya hadiah balik lah, tengok abang teruk sangat. Saya miskin tapi saya tak dapat hal. Yang tu boleh kita terima balik wang tersebut walaupun asalnya zakat, tapi sebab orang miskin dah miliki, dia pulangkan kita semula tu boleh. Bukan kita yang minta dia pulangkan. Ha, kalau kita minta dia pulangkan, tak boleh. Itu contohnya. Jadi ada 5 kelompok yang boleh terima zakat walaupun dia kaya. Boleh.
zakat dekat dia. Ni, ni makcik nak bagi zakat ke hang pasal hang ada hutang. Cuma kita kena tahu apa yang kita buat. Dia duduk di kelas yang mana? Hang hutang, hutangnya zalimin dalam Quran. Siapa pun berhutang atas nama Islam, atas nama tujuan kehidupan, maka orang kita boleh tolong. Jadi makcik nak tolong hang, ambil duit ni, hang bayar duit hutang, semoga hang terlepas daripada hutang PTPTN. Boleh juga dia zakat. Palestin adalah tolong kita supaya tak jadi Palestin.
Tahu tak punca Palestin jadi hari ini? Bukan sebab lari orang nak tolong. Palestin jadi macam ni kerana setiap inci tanah yang nak dibeli oleh orang-orang Yahudi dijual. Jual, jual. Akhir sekali jual, 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 jual. Dia orang cantum, 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 cantum dan boleh buat negara. Tanah ni milik kau ni. Tanah ni milik kau ni. Dia cantum, 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 cantum. Maka dia pun buat undang-undang untuk tumbuh negara. Pasal tanah tu semua sudah jadi tanah Yahudi. Kita patut bila tengok ada tanah yang nak tergadai, tanah pusaka rentang mak ayah kita, kita bagi zakat terus, selamatkan kau tu. Jangan terlepas ke tangan orang yang tidak Islam. Tu niat kita. Gunakan wang zakat kita untuk selamatkan benda tu. Ni tak, wang zakat pergi keluar belaka, bawa pergi Syria dan sebagainya. Sekali Malaysia tak selamat kerana kita pun tak boleh selamatkan sana, sini pun turun. Tapi saya tak kata tak kena tolong. Sana kena tolong. Tapi ada aulawiyah, dia ada priority. Itu maksud saya. Okey. Itu kebetulan zakat selesai dulu. Oleh itu, cuma hari ini bagi saya yang paling crucial untuk kita tolong adalah orang-orang yang fisabilillah. Sebab, kenapa saya kata demikian? 6-4 juta kutipan zakat kebanyakan diagihkan kepada fakir miskin. Kebanyakan diagih fakir miskin. Maka ni pun zakat buat di tempat saya, panggil orang-orang untuk terima zakat. Sampai saya menawak dengan kawan tu, eh, saya tak nak dapat zakat apa kan? Oh, tak, tak, layak. Ustaz tak layak. Yang dapat semua adalah fakir miskin. So, di Malaysia, fakir miskin jangan bimbang. Rumah anak yatim jangan bimbang. Ibu tunggal lagi jangan bimbang. Tambah kalau ibu tunggal tu comel, ada yang nak tolong, jangan takut. Tapi kalau seandainya untuk kerja-kerja Islam, ni saya nak bawa Islam pergi lebih jauh, ustaz-ustaz kita nak bawa Islam pergi lebih jauh, tapi orang tu lupa yang ni. Apa nak pergi lebih jauh macam mana? Ginilah, takkan selama-lamanya kita nak biar Islam macam ni, mengaji di sini, duduk di sini, tak boleh nak buka tempat besar lagi, tak boleh nak lahirkan pendakwah. Saya sangat-sangat susah hari ini sebab nak melahirkan di kalangan orang awam macam hari kita yang minat dengan agama, tapi dia bukan ustaz. Saya tak boleh bagi train dekat dia sebab kita tak ada dana. Kalau kita ada dana, kita boleh cari orang-orang yang jadi ulama duduk mengajar cara nak dakwah pada orang. Di antara punca dakwah tidak berkembang hari ini adalah orang awam tidak jadi pendakwah. Kenapa orang awam tak jadi pendakwah? Sebab tak ada siapa nak ajak mereka ilmu dakwah. Pasal apa tak ada siapa nak ajak mereka ilmu dakwah? Sebab orang yang nak ajak tu pun terpaksa fight untuk hidupnya sendiri. Jadi bila 90% hidupnya fight tentang hidupnya, 10% saya fikir pasal Islam. So, kalau ini keadaannya, sampai bila-bila pun kita takkan boleh melahirkan orang yang buat kerja dakwah. Tu sahabat kita tu buat dakwah cyber ni, duk bubuh dalam YouTube bang. Jualan CD dia tak banyak mana. Tapi kalau orang faham dia boleh terima zakat, orang bagi zakat dekat dia ya. Menyebabkan dia boleh buat kerja ni, sebar dan percuma dan sebagainya. Tapi orang tak nampak dia asna. Ustaz, mungkin Rimah kau jenakan yang 2 juta. Zakat. Itu yang kita geram tu, geram bukan siapa. Dia kutip zakat, tak ada pula minta apa dia ada daftar tak dengan jawatan agama. Dia pergi zakat, tanya pula, ada daftar tak? Apa lagi? Nak beritahu bahawa yang ni yang menyebabkan kita kena betulkan pemberian zakat kita supaya, saya ulang, nak dapat pahala berterusan. Sekali bagi kita dapat pahala berterusan. Saya pernah janji kepada ibu-ibu yang bagi zakat dekat saya masa saya nak mengaji Mesir dulu. Saya kata, ibu-ibu sekalian, bagilah zakat dekat saya. Saya janji saya akan pergi mengaji dan saya akan balik buat kerja agama. InsyaAllah saya janji saya tidak akan kerja dengan orang lain, saya akan kerja dengan Allah Ta'ala terus. Saya janji. Alhamdulillah balik saya buat kerja tu. Kami di antara para ustaz yang balik tak terus pergi rabat jabat buat sijil. Sampai orang kata kami mengaji tak nak sijil. Sampai orang kata-kata, ngaji tak ada sijil, kita tak minta kerja. Kita ada sijil, tapi kita tak meminta kerja. Sebab kalau saya bekerja, dakwah tak berjalan. Janji saya pada ibu-ibu saya tak boleh tunaikan. Saya tunaikan janji ibu-ibu tu. Kebanyakan mereka yang bagi zakat pada saya, mereka sudah pun mati. Meninggal dah. Sebab masa bagi zakat tu, saya baru budak, baru 19. Dia pun dah bayar ibu-ibu, takkan dia pergi hidup lagi.
Kan? Jadi nak bagi tahu bila mereka dah tak ada, saya janji saya akan buat kerja dakwah dan ibu-ibu tetap dapat pahala dengan apa yang saya buat. Dan sampai sekarang saya jadi ustaz dan mereka boleh pahala berterusan kerana saya duk buat kerja dakwah dan tak pernah berhenti. Ya? Umur rahsia. Dah usia 40 orang perlu. Jadi jadi nak beritahu, di situlah maksud saya. Kami berbagi duit pada kami, kami hidupkan dengan dakwah, gaji ustazah dibayar, mereka buat kerja. Sepanjang ustazah tu ulang Quran dan budak tu hafal Quran dan budak tu reti Quran, dia bawa pula Quran lepas tu, tu yang pahala tak dia? Bagi pada pakir miskin, dapat satu pahala ya? Pahala lagi. Kemudian dia makan-makan-makan habis kalau dia bukan ahli ibadah. Dia makan-makan-makan habis kalau dia tak buat kerja dakwah. Dia hanya sedang tunggu orang bagi bantuan dekat dia. Satu pahala. Ya? Tak lah. Ya. Memang tu. Saya yakin semua orang bagi ke lembaga zakat atas yang tadi lah. Kami bagi ke lembaga zakat supaya lembaga zakat tolong kami. Tolong ustaz-ustaz. Tapi macam di sekolah, bukan mereka tak tolong. Syarat dia ketat. Zakat dia, syarat patut tak ketat. Data dia zakat, tengok tempat tu sedang bangun untuk sekolah, bagi tuit. Tapi syarat dia ketat. Pertama, soalan pertama, ada daftar tak dengan lembaga zakat? Yang kedua, ada termasuk tak kelompok-kelompok yang memang orang Selangor apa-apa dia dan syarat-syarat dia? Jadi maknanya hati yang susah sikit. Kat Selangor tu saya nak tahu lah, tapi maknanya yang menyebabkan susah, pertama sekali sekolah mesti berdaftar di bawah MAIS. Saya nak beritahu, sekolah kami, kami panggil untuk orang daripada MAIS datang tengok sekolah, nak daftar bawah MAIS, nak ambil silibus. Ha? Dia datang daripada JAID, Jabatan Agama Islam, JAID. Hari itu, tengok cek semua, saya tunjuk video. Apa ustazah yang pergi tu kata, sekolah ustaz bagus, sekolah ustaz yang bagus, tak ada lagi di Selangor yang buat macam ni, bagus dah. Cuma kami tak boleh luluhkan. Kami tak boleh luluhkan. Pasal kami tak luluhkan, sebab seribu ustaz tak ada dalam seribu kami. Untuk 3 tahun tak ada kelas habis. Untuk 7 tahun sampai ke atas ada. Untuk yang 3 tahun sampai 6 tahun kami tak ada syllabus. So saya pun tak tahu nak daftarkan bawah siapa. Okey macam ni. Bukan tempat tu tak bagus, tempat tu diiktiraf bagus oleh orang-orang JAIS. Sampai orang JAIS pun tanya, "Ustaz, saya nak masuk anak saya ke mana?" Itu puncanya. Punca dokumentasi tu ya. Punca birokrasi tu ya. Bukan punca lain. Jadi, dah punca begitu, saya kena tulis sebar. So, untuk pastikan Islam sebar, saya kena ceritalah ke mana patut antum tadfa'una zakatakum, ke mana anda harus bayar zakat kamu. Tapi tak ada dia lah, tak ada pelepasan cukai lah. Ustaz, kalau itu sekarang ni tugas kita dakwah dulu orang-orang tak bisa zakat. Dan yang buat kerja di situ kebanyakan ustaz, dia tahu. Tapi sebab prosedur, buat saya tak prosedur. Sebab prosedur zakat memang telah buat satu prosedur. Zakat mesti diakhir kepada lapan-lapan asnaf. Itulah apa lah, itu kerja mereka. Itu saya kata tadi. Kalau kita tak ada nak pergi zakat mana-mana, bagilah ke lembaga zakat sebab kita tak tahu. Tapi kalau dah kita cerita lagu ni, mindset kita dah tahu nak pergi ke mana, maka kita bawa lah dia tu pergi terus ke tempat itu. Bahkan tak perlu fikir pasal risik ke apa ke Tuhan terima. Ni tanya setiap kali bagi saya, "Ustaz, boleh tolak risik tak berarti?" Sebab saya pun tanya, "Kenapa kau nak risik?" Saya ingat saya malaikat tak minta risik tu. Takut nak lepas income tax. Okeylah, yang lepas income tax silakan bayar kepada tempat income tax, tak ada masalah. Tapi yang tak kena income tax pun nak juga risik tu, saya tak faham tu.
lebih dah. Dia tak perlu lagi nak tolak cukai apa. Ha, bagilah. Kita pun bukan minta benda, kita minta. Yang kedua, kita minta yang mana? Kita minta gini. Kan bila kita bagi duit pada lembaga zakat, ada lembaga zakat bagi balik pada kita untuk akhirkan sendiri. Baru saya jumpa satu kakak, dia kata, ustaz, saya ada RM15,000 yang lembaga zakat bagi balik pada saya untuk akhirkan sendiri. Saya tak tahu nak bagi ke siapa. Ni yang tercorok di mana? Ha, itu maksud saya. Dan saya faham bukan sebab ibu-ibu tak mau bagi zakat kepada macam orang sedang buat kerja macam ni. Bukan. Sebab dia faham ustaz tu kena miskin. Saya rasa yang tu. Saya rasa yang tu. Jadi kalau selesai dah yang tu, dan tengah saya baca hadis tadi, la tuhilus sadaqah li ghanin illa li qausa. Tidak halal sedekah untuk orang kaya, tidak halal zakat untuk orang kaya, melainkan mereka yang kaya termasuk lima ni halal. Li ghazi, li gharib, li amil, kan? Rajulun apa dia amsakah ala nafsu, dan itu masuk yang kelima tadi, orang miskin yang dapat zakat dia bagi balik kepada orang kaya. Maka kita faham konsep itu, boleh lagi mana dia termasuk asnaf. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu insyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdahi wa fina amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.